Baru-baru ini pelakon Poppy Lovata Amin menerima 22 juta tanda suka atau like ketika kali pertama membuat sesi siaran langsung di TikTok. Susulan itu, pengikut aktor berusia 33 tahun turut bertambah seramai 125 ribu selepas 2 hari dia aktif di platform berkenaan. Menerusi perkongsian yang dimuat naik seorang pengguna, dia melakukan perbandingan yang mana memperlihatkan pengikut Fata sebelum ini hanya seramai 504.400 dan kemudian bertambah kepada 629.800. Rata-rata peminat turut menumpang gembira melihat aktor itu kelihatan ceria biarpun baru saja melalui episod duka apabila sah bercerai talak satu dengan bekas istri aktris Nur Fazura. Sebelum ini, pelakon film Pendekar Awang Dara Indra Gajah itu memberitahu dia sekadar ingin berbual dengan pengikutnya biarpun mengaku tidak tahu mengendalikan live di TikTok. Fata juga menerima banyak gift atau hadiah daripada warga maya yang singgah ke sesi siaran langsung berkenaan.